Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Heru dan Mas Kameramen. Channel saya Anjar Muna 89 bos. Oke, di sore hari ini kita janji ketemuan ya. Ya ini dengan Mas Kameramen dan satu lagi teman kita Mas Lian Alpo. Ya ini kebetulan orangnya belum kelihatan ya. Coba kita panggil saja ya, gimana Mas Anjar? Panggil, cetik! Oke, kita panggil ya. Datanglah, Mas Lian! Mas Lian akan sampai, sudah saya panggil ini. Sudah, sudah saja. Wah, itu dia. Wah! Oke guys, mantap mantap. Hari ini kita akan lanjut seru-seruan. Oke mantap. Ini dari mana ini Mas Lian tadi? Dari jalan-jalan ya guys. Jalan-jalan. Ketemu Mas Dwi RW sama Anjar Muna 89 ya guys ya. Di sini ya guys, sore-sore ini. Oke. Ngomong-ngomong ini perjalanan jauh ya tadi ya. Wah jauh sekali. Dari jauh sana ya. Jauh sekali itu. Nah ini haus kita. Wah, ini haus sekali ini Mas Heru. Oke, karena Mas Kian haus. Bentar, saya ambilkan minum ya. Oke, siap, mau. Haus sekali ini Mas Heru ini. Borokan kering ya guys ya. Haus bandel. Oke, siap. Nah, ini ya. Wah, mantap. Ini untuk Mas Kian satu. Oke. Oke. Mantap. Apa ya? Oh ini berarti ini sedikit nih Pak. Tidak apa-apa guys. Ini sedang di perjalanan. Sedang di perjalanan nih guys. Ini belum tata. Mantap sekali guys. Mau gorengan? Mau dong, mau gorengan guys. Saya ambilkan ya. Oke. Mantap gorengan teman-teman, sakti sekali guys ini guys, teman saya guys dapat mantap gorengan guys. Alhamdulillah. Makan dulu. Oke. Ini teman-teman menyaksikan adegan kenikmatan saja ya. Ya guys. Kameramen dan teman-teman di rumah silahkan ikut senang saja. Mantap guys. Wah kayaknya udah maghrib ini. Udah maghrib ya. Bentar lagi kita harus pulang ya. Harus pulang ini ya. Anjar mau gorengan? Mau. Oh ya nanti ya. Setelah syuting selesai. Wah bikin lapar guys. Iya guys. Enak guys. Mendatangkan es, bisa mendatangkan gorengan guys. Alhamdulillah. Istimewa. Ngomong-ngomong ini saya mau pulang tapi kendaraannya mana ya? Kalian tahu kendaraan saya? Gak tahu guys. Bisa sama kita tolong ambilkan kunci saya. Oh, kunci. Oke, guys. Kita ambilkan kunci ya, guys. Oke guys, ini guys. Itu apa itu? Mantap. Ini kuncinya Mas
Dwi Herwe ya guys ya. Ini saya kasihkan ke Mas Dwi Herwe. Akhirnya ini bisa pulang ya. Ini dua manusia sakti guys, luar biasa. Ini kan ini kuncinya. Iya. Motornya mana? Motornya nanti saya adakan ya guys ya, nanti saya ada kalau mau pulang ya. Iya. Masnya jalan kaki satu ya. Oke. Nah, kebetulan tadi jalan kaki ini mau. Terus jalan kaki terus ya. Sampai ke rumah ya. Ya sampai ke rumah ya guys ya. Tempatan penuh ya. Tempatan penuh. Penuh bilang langsung di rumah guys. Mantap guys. Saya minum es dulu biar bisa langsung masuk. Mas hilang aja. Jadi kan tempatan penuh. Langsung bilang kan gitu. Hilang aja. Oke. Tempatan penuh langsung bilang. Ya, gimana caranya bisa mendatangkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, sekarang sudah ada Mas Bro. Oh, itu sangat sulit sekali ya. Itu guys. Harus penuh perjuangan dulu guys. Apakah bisa belajar saya Mas Dwi Herwe? Bisa, nanti kita ajarin ya. Ya, tapi ini saya klaim dulu ya teman-teman. Kalau saya hanya manusia biasa dan latihan aku juga manusia biasa. Ya. Itu. Terima kasih. Tanya pulang kalian. Oke. Terima kasih. Jangan tinggal ya. Ya oke. Okay. Ini karena hanya kuncinya saja, kendaraannya enggak ada. Mau saya panggil. Oke. Silakan Makian agak mundur dikit. Agak jauh nggak apa-apa ini ya teman-teman ya. Saya panggil kuda besi lah. Ini kuda besi Mas. Kuda besi hadir. Silakan nah. Halian merapat. Mata kuda. Kuda besi saya mata. Oke. Saya nanti naik kuda besi dan Makian. Bentar ini ya. Saya jalan kaki aja. Ya, sampai jumpa lagi ya. Ya. Ya, ini masnya mau hilang teman-teman. Oke. Okay. Ini kita saksikan. Oke, Makian sudah pulang. Sekarang giliran saya teman-teman. Saya Dreru dan Mas kameramen. Ajar Muna 89. Ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.